Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Fitrianti. Nah, pada video kali ini saya akan men-share bagaimana caranya membuat turus atau penyangga tanaman seperti ini ya. Turus atau penyangga tanaman ini selain bermanfaat untuk memberikan ruang yang lebih banyak pada tanaman merambat, juga untuk mempercantik tanaman itu sendiri. Nah, cara membuatnya juga gampang sekali. Alat dan bahan yang dipergunakan juga sangat mudah didapat. Di masa pandemi COVID-19 ini memang kita diwajibkan lebih banyak di rumah dibandingkan di luar rumah. Nah, karena itu semakin banyak waktu kita di rumah, kita bisa merawat tanaman-tanaman kita dan mempercantik tanaman kita. Salah satunya dengan berkreativitas memanfaatkan waktu untuk membuat turus sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus, tonton sampai akhir ya Bunda. Jangan kemana-mana dan jangan di skip-skip. Oh ya, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like dan komen, serta share ke media sosial yang kalian punya jika video-video ini bermanfaat. Selamat menonton ya Bunda. Bahan yang diperlukan adalah kawat jaring seperti ini. Jadi kalau kita membeli satu gulung kawat jaring ini, ukurannya sekitar 1 meter kali 1 meter. Nah, kebetulan saya akan membuat turus dengan tinggi 1 meter. Sementara lebar yang diperlukan adalah sekitar 9 lubang dari jaring ini atau sekitar 12 cm-an. Salah satu sisi jaring kita biarkan tertutup, sementara sisi yang sebelahnya ini kita gunting terbuka seperti ini. Jadi nanti pada saat kita menggulung kawat jaring ini, kita tidak lagi memerlukan tali sebagai pengikat, tapi cukup kita mengaitkan bagian jaring atau kawat yang sudah terbuka ini ya. Kita lihat saja nanti bagaimana cara mengunci gulungan dari turus ini. Jadi semuanya ini ukurannya adalah panjang 1 meter dengan lebar adalah 8 kotak jaring yang tertutup dan 1 kotak jaring yang terbuka. Bahan berikutnya adalah pipa paralon PVC dengan diameter sekitar 5/8 inci. Jadi di sini tulisannya tertera 5/8 inci ya. Panjang yang diperlukan adalah harus lebih dari 1 meter. Jadi sekitar 120 cm atau 1,2 meter karena 20 cm-nya adalah bagian yang akan kita tanamkan pada media tanam di pot. Bahan yang ketiga adalah sabut kelapa yang dalam kondisi seperti ini ya, sudah
bersih dari apa namanya bubuk-bubuk itu. Jadi kita kucek-kucek dulu gitu ya untuk sabutnya, baru kita ambil untuk bagian isi dari turus ini. Cara membuat, letakkan sabut kelapa pada jaring kawat seperti ini sampai semuanya berisi penuh dengan sabut kelapa. Mengapa harus sabut kelapa? Jadi sabut kelapa ini merupakan pengganti media tanam karena sifat sabut kelapa itu dapat mengikat dan menyimpan air atau nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Jadi tanaman tersebut akan merambat melalui turus ini, kan yang menempel adalah akarnya. Akar tersebut akan dapat mengambil sari-sari air ataupun jenis semacam nutrisi yang kita siramkan pada tanaman melalui turus ini. Jadi, bagian tanaman yang merambatnya juga akan terpenuhi nutrisinya. Setelah semua jaring terisi penuh dengan sabut kelapa, jangan lupa isi bagian ujung pipa paralon dengan sabut kelapa juga. Lalu letakkanlah pipa paralonnya di atas kawat jaring yang sudah kita tutupi dengan sabut kelapa tadi. Kita letakkan seperti ini. Barulah gulung ya kawat jaring tadi, dan sabut kelapa ini harus menutupi semua permukaan pipa paralon secara berkeliling. Ya, jadi mengikuti lengkungan dari kawat jaring. Masukkan kawat jaring yang terbuka melalui bawah, kemudian kaitkan dengan jaring yang tertutup tadi. Jadi dari bawah kita masukkan ya, kemudian kita angkat ke atas dan kita tarik seperti ini ya. Lakukan sampai selesai hingga semua kawat ini saling bertautan seperti ini. Lakukan dengan hati-hati ya, karena kawat ini cukup tajam waktu kita mau menekuknya. Jadi bila perlu kita pakai sarung tangan, tapi aku nggak pakai sarung tangan karena kayaknya lebih susah untuk memegang bagian kawat yang terlalu kecil itu. Ini videonya tidak aku rekam semuanya ya, jadi ini aku sudah dapat dua turus ya. Jadi dua turus sebelumnya itu udah aku pakai tadi, dan dua turus ini baru aku buat. Jangan lupa kuncilah kawat bagian atas dengan cara kita gunting. Jadi tadi pada saat kita menggulung, ini bagian atasnya harus sisakan sedikit agar kita bisa gunting dan tutup ya seperti ini. Nah, ini penampakannya ya. Kita tekuk ya. Tekuk ke tengah ya, sehingga bagian sabut kelapa ini juga ditutupi oleh kawat pada bagian atasnya. Untuk bagian bawah cukup kita rapikan saja sabut kelapanya. Nah, selesai dua turusnya. Nah, sekarang turusnya sudah jadi. Pembuatan turus ini bisa menjadi ide kewirausahaan terutama untuk anak-anak didik saya di rumah ya. Jadi manfaatkan waktu kalian untuk berkreativitas membuat turus penyangga tanaman untuk tanaman ibu kalian di rumah ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.